Beredar video viral penampakan matahari petang di langit Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menyaksikan fenomena seperti dua matahari di langit itu pada Minggu 19 Januari 2020 petang. Fenomena tersebut ramai dibahas di akun media sosial Instagram @makassar_info. Dalam keterangan video, fenomena itu diabadikan oleh warga di BTN Berua Mitra Perdana Daya Makassar. Akun @makassar_info mengunggah video kiriman warganet yang menampilkan kejadian itu. Dalam tayangan singkat terlihat cahaya matahari menjelang terbenam, namun di arah sebaliknya terdapat pula berkas cahaya yang nyaris serupa. Pegawai Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, Asrani Idrus, memberikan penjelasan ilmiah soal matahari kembar yang tampak di langit. Fenomena itu terjadi karena pantulan sinar matahari yang menerobos awan dengan kandungan kristal es. Awan itu dikenal dengan awan cirrus, katanya. Matahari dipastikan tidak bertambah alias tetap satu. Hanya saja awan sotus itu memantulkan cahaya sehingga matahari terlihat kembar. Ia mengatakan fenomena ini dikenal dengan nama sundog, artinya sebuah fenomena di mana matahari seakan terlihat lebih dari satu. Secara ilmiah, pembentukan sundog berawal dari cahaya matahari yang bersinar pada kumpulan lempeng es kristal heksagonal. Kristal ini tersusun secara horizontal di langit sehingga mengakibatkan cahaya dibelokkan dengan sudut minimum 22 derajat. Lanjutnya.